Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Mancing Kali Mantap, kita berjumpa lagi ya. Untuk kesempatan kali ini saya berkunjung ke kolam ikan wader atau ikan mas milik Pak Lek saya ini. Ini hasil budidaya sendiri, yaitu pemijahan dengan indukan sendiri. Itu indukannya di sana. Nah, ini hasil budidayanya. Kira-kira berumur 3 bulanan inilah. Itu lihat ikannya, cantik-cantik dan seger-seger. Ya, ini sama ikan nila ini, atau mujair. Itu tuh pada gembrungsung. Kita lihat indukannya. Ini indukan nih. Bakaramu enggak? Itu indukannya itu sama ikan wader hitam jelas nih. Ya, ini tempat pemijahannya ini. Ini pakai ijuk. Kalau bahasa Jawa ya duk. Ini mijah tradisional ya, pakai ijuk. Kan ada alternatif lain dengan eceng gondok. Ini untuk ini telur baru kemarin ini katanya. Oh, ini sudah 2 hari. Ini telurnya ini. Nah, untuk ini ya, yang udah jadi ini. Ini cair, Pak? Cair karo itu udah kan. Pelet itu di? Kang? Pelet itu orang belum buka, Kang. Orang ini sih. Orang yang buka, si benur. Nampak jangnya. Orang mantul. Ya, ini udah berapa hari sih umurnya? Oh, ini udah 15 hari nan. Ini indukan nila. Nila gesit sama wader itu atau ikan mas. Tapi untuk ikan masnya warnanya hitam ini. Atau wader lokal. Untuk wader lokal sendiri kan dagingnya lebih enak dibanding ini orang kasihan water itu koi. Dan kelebihan water lokal untuk duri nggak terlalu banyak ya, kebanyakan kan yang lokal kan lebih enak, nggak ayam nggak ikan kan gitu. Kita coba kasih pakan lagi.
Wow, luar biasa. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing kali, mantap.